Kelenteng Win Naon. Oke guys, aku lagi ada di Cirebon. Ini ada Timothy, hai. Kita pagi-pagi mau cari sarapan di pasar Kanoman ini guys. Itu ada yang jual apa tuh, mau? Ayolah. Di sini sih belum terlalu ramai, mungkin di sana yang ramai tuh ya. Kita soalnya cari parkirnya yang gampangan lah guys. Ada tape Bandung. Ada avocado. Avocado. Kita sekalian olahraga, jalan kaki pagi-pagi lebih sehat. Timothy, ini kamu kedua kalinya ke Cirebon ya? Iya. Pertama kali kita ke Cirebon dulu tahun 2017. Ada rambutan. Ya. Oke guys, jadi dulu kita terakhir kali ke Cirebon itu tahun 2017 dan sekarang 2021 baru ke Cirebon lagi. Sekarang kita mau eksplor pasar Kanoman ini. Ini udah lumayan rame nih guys sekarang. Udah lumayan padat. Dadres ada 3, nasi ken-ken sama mami. Kita pinggiran aja jalannya. Soalnya banyak beca dan kendaraan melewati jalan ini guys. Udah musim rambutan ya, Pak ya? Banyak beca nih guys. Ini parkiran motor di sini. Lihat, aku terkenal lubang. Sini ya masuknya. Ayo kita masuk. Ada yang jual kepiting guys. Iya bu. Rajungan gede-gede ya. Kok kira kepiting. Oh iya, nggak bisa dipungkiri emang pasar tradisional itu biasanya identik dengan becek, kotor, semrawut, bau ya guys. Tapi salah satu kelebihan ya, di pasar tradisional itu interaksi antara penjual pembeli itu lebih erat lah. Kalian bisa tawar menawar. Kalau kita belanja di supermarket atau swalayan kan langsung beli langsung bayar di kasir. Tapi kalau di sini tuh ada interaksi. Pasar Kanoman. Aku belum pernah ke sini, ini baru pertama kalinya. Aku nggak tahu harus belok mana, jadi aku lurus dulu aja. Ini kiri kanan aku ada dua buah bangunan. Mungkin beda ya pasar. Ikan, sayuran. Oke, kayaknya aku mau belok ke kiri. Wih, ikan asinnya mantep nih guys. Ikan asin. Yolah, kita masuk ke dalam-dalam, kita lihat suasananya. Ini emang agak sempit ya, cuman seru sih, banyak banget apa sayuran, makanan, daging, ikan, buah-buahan yang dijual di sini. Coba kita ke dalam. Ini ikan asin nih. Ikan asin. Sono ada apa no guys? Belum pernah nih pada kecil. Tapi di sini kayaknya agak sepi. Baiknya kita di depan langsung belok lagi. Ini banyak kios yang masih kosong nih daerah sini. Kita belok aja lagi, cari yang lebih ramai. Bagi ini cuaca cerah sih, nggak hujan.
masih campur-campur sih ya. Ada yang jual ayam, ada yang jual sayuran, ada warung. Tapi aku belum lihat ikan, mungkin terpisah ikan. Nah, ini ada yang jual ikan. Oh, ada ikan kakap. Ikannya segar-segar, guys. Kayaknya di sini deh jual-jual ikan. Lelengan. Ini ayam. Ini emang becek sih. Ini ada kepiting. Oh, ikan tenggiri. Yuk kita ke depan lagi. Di sini ikan-ikan sama sayur sama ayam. Aku mau lawan sini nih, yang gang-gang sempit aja. Udang nih, guys. Mau beli udang. Biasa. Ini kurnim gai biru loh. Bawa tangga. Apa nak? Iya, iya. Ajar lagi oleh cocok. Oke, kita ke arah mana lagi ya? Ke dalam situ bisa nggak ya? Dalam sini ada apa? Apa cuma segini aja? Cobalah kita explore bagian luarnya, guys. Oh, ada yang jual kue basah juga. Yang jual kue basah. Rame. Ini namanya getuk bukan ya? Aku mau beli deh. Oke, guys, lanjut explore bagian luarnya nih. Ini udah mulai rame. Aku beli jajanan pasar nih. Kayak getuk sama apa ya? Pepes, tahu tadi namanya lupa. Ini banyak yang jual durian juga tuh. Durian lover, boleh cobain lah. Durian. Nah, ini ada yang jual ikan, guys. Ikan hias ya ini. Toko perlengkapan ikan hias.
Oh ini rame nih, gado-gado ayam. Bubur ayam. Yuk kita ke bagian sana. Jual-jual burung dong. Oke guys, demikian eksplor aku di pasar Kanoman Cirebon ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Oke, bye.